Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang mengemban kepercayaan masyarakat tak henti berupaya memberikan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilu sebagai bentuk dedikasi Bawaslu dalam memajukan demokrasi di Indonesia. Termasuk memberikan pelayanan dengan memberi ruang alternatif kepada masyarakat yang mencari keadilan dalam pemilu. Jika sebelumnya individu atau pemohon yang ingin mengajukan permohonan dan penyelesaian sengketa pemilu datang melakukan permohonan secara manual dengan membawa persyaratan yang tidak sedikit sehingga membuat pemohon harus bekerja ekstra dalam menyempurnakan data, kini melakukan permohonan dan penyelesaian sengketa jauh lebih mudah dan efisien melalui SIPS online. Aplikasi SIPS merupakan sebuah aplikasi terintegrasi yang adaptif, hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam proses permohonan sengketa pemilu. Aplikasi ini dapat diaplikasikan mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi, yang termonitor dan terkontrol oleh Bawaslu Republik Indonesia secara real-time. Dengan mengakses SIPS online, individu atau pemohon dapat dengan mudah melakukan registrasi dan mengupload dokumen persyaratan langsung melalui sistem. Jika data sudah sesuai, permohonan akan tervalidasi secara otomatis. Notifikasi akan diterima oleh pemohon, begitupun dengan Bawaslu. Pemohon juga dapat memantau status proses permohonan kapan saja. Info seputar nomor registrasi, jadwal musyawarah, serta proses musyawarah juga dapat diketahui pemohon dengan mudah dan terbuka. Begitupun dengan hasil musyawarah, pemohon dapat menerima putusan secara langsung melalui submenu pada aplikasi SIPS milik pemohon. Bahkan, semua permohonan yang pernah diajukan akan tersimpan rapi di dalam database SIPS dan dapat diakses secara online. Dengan memanfaatkan kanal digital, diharapkan SIPS dapat menjawab kebutuhan publik serta membantu Bawaslu menegakkan keadilan dalam pemilu, serta kredibel, akuntabel, dan capable dalam peningkatan kualitas pelayanan prima untuk penyelesaian sengketa bagi para pencari keadilan. SIPS untuk pemilu yang adil, demokratis, dan transparan.